Jumpa lagi di channel Yudi21 bersama aku Yudi. Jadi kesempatan kali ini aku tidak membahas musisi lagi. Aku akan bahas tutorial mengenai Lumion, 3D visualisasi, arsitektur, dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana cara mengimport tanaman rambat agar tidak lemot di Lumion, dan bagaimana cara menumbuh rumput di material rumput yang kita import dari SketchUp. Oke, sebelumnya kalau kalian ada konsultasi mengenai arsitektur, 3D visualisasi, dan lain sebagainya, kalian bisa chat aku di WhatsApp, nomor yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa follow IG-ku, ada di bawah, yd.vsl. Facebook-ku juga, dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang, guys. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini kita sudah disuguhkan bangunan resort, guys. Jadi ini bangunan project realku di Karangasem, Sidemon. Nah, ini langsung kita pakai tutorial saja. Kita bahas ya. Oke, yang pertama-tama menumbuh rumput dari material rumput yang kita import dari SketchUp, guys. Yang pertama kita klik material, kemudian klik material rumputnya. Oke. Kemudian kita pilih landscape yang ada gambar gunungnya. Kita klik. Nah, kemudian kita ubah parameternya. Sekarang ketinggian rumput, besar rumput, dan lain sebagainya. Kita ubah. Kita posisikan kameranya ke sudut yang rumputnya terlihat ketinggiannya ya. Oke, kita klik centang terlebih dahulu. Kemudian klik landscape. Nah, cari grass. Nah, yang paling atas adalah besar rumputnya. Yang kedua adalah tinggi rumputnya, yang ketiga adalah kerenggangan rumputnya. Kalian bisa sesuaikan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke material selanjutnya. Di sini ada material Lee Kuan Yew atau tanaman rambat. Ini salah satu kelebihan Lumion yang aku suka, guys. Jadi, kalian tidak perlu mengimport tanaman rambat beserta daunnya, cukup batangnya saja. Jadi, kalau kalian dapat download di 3D warehouse atau lain sebagainya, kalian hapus dulu daunnya, kemudian kalian pasang modelingnya di SketchUp, dan kemudian kalian import. Jadi itu tidak lemot karena di sini ada fitur untuk menumbuh daun gitu. Oke. Seperti biasa, kalian langsung klik saja batangnya. Oke. Kemudian kalian cari standar, kalian klik, kemudian klik segitiga yang paling bawah, guys. Kalian cari foliage. Nah, di sini kita akan dihidangkan parameter-parameter, guys. Yang pertama, spread kita geser. Di sini adalah banyaknya daun yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah leaf size. Di sini adalah parameter untuk ukuran daunnya, guys. Kita langsung ke nomor 4. Jadi ini adalah spread pattern offset. Ini adalah offsetnya atau jarak kerenggangan daunnya, guys. Yang terakhir ada ground level. Ini level daunnya, guys. Oke. Oke, kembali kita atur ukuran daunnya, guys. Kita kecilkan sedikit. Oke, kemudian tipe daunnya kita ubah sesuai dengan Lee Kuan Yew, berwarna hijau. Oke, kita perbesar sedikit agar terlihat daunnya. Ini ada beberapa tipe daun, guys. Jadi ada berbagai tipe. Ada yang seperti ini. Kemudian Oke, kita pakai Lee Kuan Yew aja. Oke, pas. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Jadi, kalau kita lihat dari jauh, itu nampak seperti lebih realistis dari Lee Kuan Yew yang memang kita import sama daunnya. Itu. Dan tidak lemot pastinya, guys. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka konten ini, kalian bisa like. Begitu juga kalau kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Kalian bisa share. Kalau kalian ingin berbagi, guys. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa komen di bawah untuk konten selanjutnya, dan jangan lupa subscribe agar channel aku bisa berkembang, guys. Terima kasih.